Selamat datang di Desa Kantong Kayuksa, Kecamatan Kutamanmur, Kabupaten Aceh Utara. Di Desa Kantong Kayuksa terdapat 225 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 1.500 orang yang terbagi dari 650 wanita dan 850 pria. Luas wilayah desa ini adalah 12.000 hektar. Di dalamnya memiliki 3 buah dusun, yaitu Dusun Panton Rayaksa, Dusun Medang Kresek, dan Dusun Awudulo. Desa Panton Rayaksa merupakan lokasi yang terkenal dengan destinasi wisata berupa air terjun Blangkolan dan juga air terjun Rayap. Selain berkebun, masyarakat di desa ini juga mencari rezeki dengan mengelola tempat wisata. Air terjun Blangkolan dan juga Rayap merupakan air terjun alami yang selama ini dikelola oleh pihak Desa Panton Rayaksa. Selain udara yang sejuk, lokasi wisata ini masih sangat alami dengan memiliki keindahan suasana pepohonan. Tidak salah apabila wisatawan memilih lokasi ini untuk membawa keluarganya berlibur menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan alam. Tidak salah apabila wisatawan memilih lokasi ini untuk membawa keluarganya berlibur menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan alam. Untuk masuk ke lokasi wisata pun tidak memerlukan tiket khusus. Cukup hanya membayar parkir kendaraan, pengunjung sudah bisa menikmati semua fasilitas yang tersedia secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman. Saya sebagai Kecik Panton Rayaksa, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara. Dengan jumlah dusun kami 3 dusun, yang satu dusun Panton Rayu, yang satu dusun Medang Kresek, yang satu lagi dusun Aluglo. Yang air terjun Rayap dan air terjun di desa Aluglo. Yang jumlah penduduknya 1.500 jiwa, laki-laki 800, perempuan 950. Rata-rata keluarga kami berkebun dan petani. Kampung kami ada wisata air terjun Blangkolan dan Rayap. Omset per bulan rata-rata sekitar 35 juta. Kebanyakan pengunjung dari Sumatera Utara, bahkan ada juga dari Pekanbaru, dari Padang, dan luar daerah lainnya. Harapan kami untuk ke depan pengunjung agak lebih ramai lagi. Karena sekarang di tahun 2019 kita akan bangun yang lebih indah lagi dan lebih bagus lagi. Hanya sekian, sampai jumpa. Terima kasih. Nama saya Ikram ya, dari Klub Mawe. Ya, kebetulan hari ini berakhir pekan di air terjun Rayap. Saya ini yang ketiga kali kemarin sama keluarga, dan tempat ini sangat lumayan bagus ya untuk beraktivitas, untuk berlibur, bawa anak-anak untuk mandi di air terjun ya. Tempatnya juga bagus sekali, teduh, dan kami berharap sebagai warga, sebagai yang menikmati tempat seperti ini, mungkin pemerintah daerah atau pemerintah tempat bisa membuat tempat ini lebih bersih dan lebih nyaman untuk dikunjungi. Khususnya untuk jalan masuknya mungkin perlu dibuat lebih bagus lagi. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih. Meraup keuntungan 10 juta rupiah per bulannya merupakan nominal yang cukup lumayan untuk Desa Panton Rayaksa, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara. Selain bekerja di kebun sawit, warga juga fokus mengelola tempat wisata ini karena penghasilnya begitu menjanjikan. Semoga inovasi ini dapat dikembangkan agar dapat memperbesar pendapatan daerah dan juga dapat melibatkan lebih banyak lagi pekerja